Nah ini bro, jadi saya akan buat rumpon dulu atau bom pengumpul ikan yang terbuat dari tempe mentah biasa ini mas bro, agar ikannya ngumpul mas bro di titik yang saya mau ya. Jadi enak tinggal dipancingin mas bro, kalau ikannya sudah kumpul kan enak mas bro, mancingnya itu mudah. Jadi siapkan tempe dan plastik, kita hancurkan dengan cara seperti ini, diremes-remes ya mas bro. Oke, ini kira-kira cukup. Untuk plastiknya silahkan dibeli mas bro, biar tidak mudah sobek ketika di dalam air. Biasanya kalau di dalam air diganggu oleh kepiting dan ikan sapu-sapu mas bro, jadi plastiknya mudah sobek ya, maka dari itu harus dibeli. Dan dikasih batu sebagai pemberat agar tidak hanyut. Tinggal diikat mas bro. Ya. Nah, ikat. Oke, kemudian diikat ke senar juga. Sekuat mungkin ya mas bro, jangan sampai lepas mas bro, kalau lepas bisa-bisa hanyut. Nah ini kuat, jangan lupa untuk dilubangi ya, biar aroma tempenya itu bisa keluar. Dilubangi menggunakan kayu, jarum dan sejenisnya, pokoknya bisa lubang seperti ini. Nah, oke, ini cukup. Nah ini aroma tempenya sudah keluar mas bro. Nanti kita akan lempar di spot yang di titik spot yang kita mau mas bro. Oke, saya akan lempar dulu. Oke, saya akan lempar dulu ya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah dilempar, diikat mas bro. Diikat seperti ini ya, di sini. Tunggu 5 menit, jangan dipancing dulu sampai benangnya ini bisa bergetar. Itu tandanya ikannya sudah mulai kumpul. Kalau sudah bergetar itu siap dipancingi mas bro. Oke. Nah ini untuk umpannya saya menggunakan tempe mentah mas bro, yang saya kasih apa itu bawang putih mas bro, seperti video sebelumnya. Nanti saya akan taruh di deskripsi ya untuk video cara membuat umpan seperti ini menggunakan bawang putih. Silahkan ditonton ya. Oke. Dengan dua mata kail, kailnya nomor 1 dan timahnya saya kasih 2 ini mas bro, seukuran kuku jempol ibu jari, karena di sini arusnya agak deras. Kemudian untuk kedalamannya ini kira-kira ada kalau 2 meter mas bro, jadi saya menggunakan 2 timah. Oke, langsung saja kita mancing. Udah nah, 3 jari. Mantap. Tempe mas bro.
Lili Mas Bro, umpan tempe dapat lili, jackpot. Bro, double track yang satu monto ini. double monto. Dapat lele lagi Mas Bro. Lele lagi Mas Bro. Lele lokal. Lele lokal ini. Dapat 2 ekor lelenya. Tempe ya Mas. Anu mau? Oh, roti. Roti. Oh, ini makan roti tempe anunya. Lele. Lele modern. Aduh, awas Mas. Mantap. Mantap. Lele ini 2 ekor. Mantap. Aku patile kok. Lo. Patile iki sing ngeteni. Oke Mas Bro, saya rasa sudah cukup ya untuk mancing hari ini, karena hari ini hari Jumat, waktunya solo Jumat, jadi mau tidak mau saya harus pulang Mas Bro. Oke, dan ini hasil akhirnya, alhamdulillah lumayan Mas Bro, jackpot lele 2 ekor ini, yang satu teman saya tadi dapat, dan yang satunya saya sendiri ya strike. Dan ini nilainya gede-gede Mas Bro, hampir 4 jarian, mantap lah. Oke, sudah terbukti ya untuk rumponnya memang benar-benar ngumpul ikannya Mas Bro kalau dikasih rumpon. Wih mantap, ada kalau 8 on ini Mas Bro, hampir 1 kiloan. Oke, sampai ketemu besok lagi, saya akan mancing liar lagi besok.
Maka dari itu silakan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.